Mungkin ada orang fikir, alah, setakat aku yang boikot Starbucks tu, apalah efeknya sangat kepada dorang. Hei, siapa cakap? Tahu atau tidak, baru-baru ni, kita dikhabarkan saham-saham syarikat Israel, laknatullah ni, antaranya McD, tengok ni dia punya saham. Starbucks, Disney, jatuh saham-saham dorang. Guys, together we did it. Dan make sure kita istiqomah buat benda ni sebab jangan isu hangat siap kita boikot lepas tu kita kembali. Isu Palestin ditindas oleh Israel laknatullah ni berlaku sudah 75 tahun. InsyaAllah kalau kita konsisten dan bersatu padu dalam isu boikot ni, kita akan mampu melemahkan ekonomi diorang. Orang-orang sekeliling akan takut untuk invest dalam company-company Israel laknatullah ni sebab diorang tahu betapa kuatnya kita punya pegangan untuk boikot syarikat Israel. Saya dapat tahu malam ni, dalam banyak-banyak barang yang boikot, cuba tengok dekat sini, ada satu yang saya baru tahu. Apa tu? Caltex. Guys, tolong kalau anda peka, kalau anda concern, sharekan info ni supaya lebih ramai lagi orang tahu dan sedar untuk bertindak betapa satu gelas tabak yang kita korbankan tu adalah satu kejayaan untuk umat Islam. Mahu lebih banyak ibu kawan bisnes, follower bapak. Apa lagi produk boikot Israel? Cuba komen dekat sini.